Halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Ya guys, ini video lanjutan dari motor saya ini si Vega ya, yang ganti gini, ganti ban lah ya. Ya iseng-iseng aja sih upgrade satu tingkat guys bannya ya. Karena motor ini kan sudah pakai velg, ini uji putar MX ya. Ya, yang kemarin tuh bannya itu depan standar ya 70/90 ya dulu ya. Belakang tak pakai 90/80 guys, velg MX guys. Yang ukuran velg belakang lebarnya itu 2,5 inci ya. Jadi apakah mentok? Ya pasti mentok guys. Motor saya sih sudah di papas sana sini spakbor dalamnya ya, yang belakangnya. Ya sekarang mau upgrade lagi guys, upgrade ke ya naik satu tingkat lah. Kalau yang depan sih sama, naik satu tingkat aja. Kalau untuk di depan sih udah umum guys ya, banyak orang yang memakai ban ukuran naik satu tingkat lah, dinaikin itu ke 80/90 ya, banyak sih. Itu sudah banyak dan saya sekarang memakai itu juga. Yang pasti rada mepet guys, spakbor dalamnya rada kena ke gesrot-gesrot gitu sedikit ya. Langsung banyak guys, gesrot-gesrotin itu ya. Sedikit sih tapi, itu sih umum ya. Ada juga yang pakai ban balap ya, kayak sport MP gitu. Ya mau tak mau ya potong spakbor dalam ya. Ya yang pasang ban yang ukuran 90/80 ya, tapi saya nggak pakai ban itu sih, ban standar aja lah ya. Ini sih mereknya beda-beda ya, ya yang penting ada aja lah, karena keadaan kantong juga sih ya. Yang depan pakai ban FDR Raven ya, ukuran 80/90 ya, ring 17 pastinya, dan masih menggunakan ban dalam ya. Ya mari kita ke belakang guys. Yang menarik perhatian kan yang di belakang guys. Nah mari kita lihat yang di belakang guys, penampakannya ya. Ya guys, inilah penampakannya yang di belakang, yang sudah memakai velg New Jupiter MX 135 yang double cakram ya. Begitulah penampilannya guys. Saya kasih ban 100/80 ya, ring 17. Ban menggunakan YRC Roadrunner ya. Ini sih kebanyakan dipakai motor sport ya. Tapi untuk di depan saya malah pasang di belakang guys. Ya apa ada aja lah, berhubung ini juga di daerah ya, pilihan banyak nggak banyak ya, dan juga yang nyari yang agak miring-miring harganya. Ya lumayan lah, begitulah penampakannya guys. Gimana menurut kalian guys? Kegesrot ya pasti guys, spakbor dalam yang bagian kanan sih di papas sedikit ya, yang kiri guys banyak napasnya guys, sampai itu ada apa itu namanya, kegesrot-gesrot ya. Tutup rantai juga dicoak, resiko guys pakai ban gede. Gimana guys, terlihat padat ya, lebih padat dan gimana ya, mantap lah, lebih enak dilihat gitu. Tapi sih selera ya, selera orang beda-beda. Kalau saya sih sekarang suka pakai ban agak lebar. Nah sekarang kan sudah pakai ban lebar ya, velg lebar, ban lebar, gimana tarikannya guys ya? Ya pasti adalah penurunan guys ya. Lagian motor ini juga sudah tak turunin gear depannya satu mata, dari 15 jadi 14 ya, jadi nggak terlalu berasa sih ya. Kalau untuk akselerasi ya, kalau untuk top speed pasti turun guys ya. Kemarin sih sempat coba tracknya sih penek ya, penek, cuma kecepatan 80 udah sangat meraung, dan dapat berapa kemarin 90 lebih dikit, udah susah naik tuh, nggak bisa naik kayaknya ya. Ya resiko guys ganti gear yang lebih ringan ya, rasio lebih ringan ya begitu, tapi akselerasi lebih enak gitu. Mau ngebut kemana juga guys, tobat aja dulu, udah pakai motor kecil juga ya, ngejar looks aja sekarangnya ya. Ya begitulah guys ya, penampilan motor PGRC ya. Gimana menurut kalian guys, apakah kalian suka apa malah nggak suka ya? Silahkan komentar di bawah guys, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga follow IG saya Bliman VRB. Makasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.